Jika Anda dalam kondisi tidak sehat, maka urungkanlah niat untuk berwisata, meskipun libur panjang akhir pekan masih menyisakan 2 hari lagi. Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, seorang wisatawan dinyatakan reaktif dari hasil rapid test yang dilakukan di salah satu objek wisata. Tidak hanya dilarang masuk ke dalam objek wisata, pengunjung tersebut malah langsung diarahkan ke rumah sakit untuk menjalani swab test. Jadi meminimalkan supaya tidak, apabila memang yang bersangkutan positif, tidak mempunyai potensi untuk menularkan kepada pengunjung yang lain. Kalau nanti hasilnya reaktif, gimana Pak? Reaktif, kita pinggirkan, kita tidak masuk, gitu kan? Kita ambil swabnya. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 5 orang pengguna KRL dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test massal di stasiun Bogor. 5 orang teridentifikasi tersebut merupakan 1 warga Bogor dan 4 lainnya dari luar kota yang akan berwisata. Dinas Kesehatan Kota Bogor pun langsung mengisolasi kelimanya untuk menjalani swab test. Tadi kita kasih lihat apakah dia non-reaktif atau reaktif. Jika reaktif, kita isolasi dulu. Itu kita perkuat. Rapid test juga dilakukan di kawasan Gadok terhadap wisatawan yang hendak menuju puncak serta di lokasi-lokasi wisata guna mencegah penyebaran wabah COVID-19.